gangster. Tapi dikasih strik sisi, dia kena knockdown untuk grenade tangan. Dikasih Zuli juga kena jatuh oleh Bud. Dua orang ini knockdown dikasih untuk SMG. SMG dalam masalah, tapi Six dia akan menyamakan keadaan. Six. Dapat target bergerak kiri dan kanan. Six. Satu sekarang ada di tengah beliau. Apakah yang akan dilakukan oleh Six? Enam. Enam nampak target dikasih Maela kena tembak oleh Six. Tapi Six! Dia akan knockdown. Maka Jenny dia tinggal. Jenny dan Riva satu dah. Jenny tembak. Oh, cantik lah. Alah, alah, alah. Alah, 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 alah. Dia tengah push. Kau boleh Jenny. Let's go Jenny. Alah, Jenny berjantung kat situ. Maka Trinity dia tinggal. Alah, ke. Jade akan menang fight ni. Cantik tadi dos. Jenny punya positioning tadi nampak dua orang. Tapi itulah. Dia tak cukup member. Sebab member dia boleh cover fire balik. Tapi percubaan yang menarik. Percubaan yang sangat menarik. Tapi pada waktu yang sama, kita akan lihat team ini. Geek Fam akan berlawan dengan Secret di San Martin. Tapi Tauge Ayam akan berlawan dekat sini juga. Tauge Ayam berlawan dengan Dingos. Dia sangat dimasak oleh Henuk. Banyak grenade akan dilakukan. Letupan berlaku, terpantul sedikit. Zisu on the way seperti satu hero Tamil. Alah, hero Tamil sangat. Kena knockdown. Apa ni Zisu? Macam tu pun boleh kena knock ke Zisu? Tapi Henuk. Smoke kena dibaling. Pemburu. Memata tu gerik tangan untuk dibaling ke arah luar. Tricky kena hati-hati sedikit. Tapi Digos memang dah ada hilang player awal-awal dah. Iaitu Inci Apple. Thank you, Bobby Mestap. Paiki. Smoke dibaling. Tukar pada FPP mode. Minit yang ke-12. Yap, reloading dilakukan. Reloading dilakukan. Dingos Iron Throw di knockdown. Wraith di knockdown. Pemburu saja tinggal pada waktu ini. Okey, Ayam mungkin akan memenangi pertandingan kita. Charge HP kenapa? Tak cukup bateri ke? Ada lagi 28% lagi. Tinggal seorang aja. Buru FPP mode. Awal prepare untuk PIC bro. Ni dah, dia dah mode PIC lah ni. PIC pula, PI. Gila. Alah, ramai sangat. Tembak kotak dia. Tadi memang itu menarik sekali eh. Kontak beliau setiap ping kita ni. Kim dalam keadaan knockdown juga. Mereka berlawan. Mereka berlawan siapa entah. Alex. Sedikit ni. Alah, tidur. Misalnya akan dikeluarkan juga di graveyard. Tau gaya 4 kill. Harus kill survivor. Vex. Vex. Stuart 9K dijatuhkan oleh Bravo. Dibunuh secara langsung bersama dengan Loyu. 11 tim masih bersama dengan kita.
hidup lagi ya yang Perudin ni? Okay, sudah sampai di kawasan selamat. TRX Dawn. Kaisa akan mati. Yidu akan menembak TRX juga pada waktu yang sama. Dawn. Dawn menembak si Mimpro. Tapi kena hati-hati dengan si Mimpro. Tembakan di MR dia memang sangat-sangat sakit. Sangat-sangat tepat. Dan Dawn dari kawasan open ni juga akan menjadi sedikit sukar untuk beliau melarikan diri. Si Mimpro. Nasib baik si Mimpro guna M4. Kalau dia tukar senapang tu, GG lah dia. Masak grenade. Baling grenade. Masak grenade. Padahal dia membaling grenade tu. Kerana dia orang balik grenade ni jauh betul loh. Kalau aku balik grenade macam tu aku rasa tangan aku putus. Thank you 20 star Apek Wazir. Apek. Ini si minat Apek Legend. Simi Pro akan masuk. Tapi dia gunakan kawasan-kawasan curun-curun ni untuk cover sikit dia punya trail. Akan berjaya. Minit 18 sekarang ini 36 orang masih lagi hidup. Kehadapan dan kehadapan dan kehadapan. Oh, Simi Pro kena circle. Alah, ada orang ke atas. Sam Z akan berjaya menjatuhkan beliau. Aishon akan dijatuhkan oleh TRX. Jumper saja tinggal. Tapi dia ada satu kawasan agak baik. Alex ada circle. Alex ada circle. Alex ada circle. Circle. Tidur Alex. Satu player berkualiti tinggi daripada Kuala Pilah. Sudin masih lagi hidup. Sudin. Siapa Sudin? Tidur. Itu dia game baru kita. Okay, sekarang ni aku kena cari mamak dekat mana lepas ni. Kat mana eh guys mamak area-area ni, korang tahu tak? Aku dah kat belakang ampang-ampang ni. Itu pun jauh daripada dekat tu kat situ kat mana? Jauh siap. Sini tak ada mamak eh. Dia hidup ni. E-boss VIP. Okay, dah minit 20 dah. Okay, kita buka lagu untuk one last time guys. Alright, kita berada di minit yang ke-20 di map kita yang terakhir di Miramar, di mana tim EVOS VIP nampak seperti ada peluang yang agak besar untuk winner-winner chicken dinner dekat sini. Sam Z akan menerima sedikit damage daripada tim Yudu Gang. Bravo! Satu peluru diperlukan dan dia dapat peluru tersebut. Sam Z akan berada dalam keadaan knockdown sekarang ini. Mayel akan jatuhkan Real Muffin juga. Dekat dengan ampun point tak? Ah, area-area ampang point juga ah. Cuma aku tak tahu macam nak pergi ampang point. Tapi sekarang ni Sam Z. Vex akan menjatuhkan zigzag dengan satu Groza pada waktu sama. Tim Secret dikeluarkan tempat kesembilan dengan hilangnya jumper Udin. Dua kill untuk EVOS. Smoke dibaling. Yudu Gang akan cuba masuk dalam dengan 4 orang player mereka. Bravo. Akan ikut daripada belakang. Sempat untuk masuk dalam gudang kecil ini. Tapi pergaduhan akan terus dimulakan dekat sini. Reza akan melakukan tembakan dekat sini. Man Parang dapat Reza dengan tembakan Scar L beliau. Dan mereka akan memegang kawasan ini. Tapi satu player mereka mungkin sebelah kanan knockdown. Tidak sebenarnya play EVOS. Reza juga akan dibunuh dekat situ dengan satu kebakaran. Haikul ditembak dekat sini. Haikul dicari. Haikul didapatkan oleh Bravo. Dengan AKM Holo. EVOS VIP. Ada circle yang cantik. Tetapi sekarang ini mereka tinggal dua orang player sahaja. Tembakan yang lepaskan secara rambang oleh Bravo. Bravo reload semula. Laksi perlu dicari oleh mereka. Mereka sudah berada 5 kill. 7 tim berbaki. Minit ke-22.
Dan sama sekarang ni Bravo berlari dengan begitu gah, tapi tidak akan ambil airdrop. Tidak ada circle lagi. Tapi mereka akan lawan dengan tim, ada dua orang player untuk circle tersebut. Saya rasa itu adalah satu peluang untuk mereka. Tapi Tauge Ayam bertukar pada M4 membunuh dia. Kill kelima untuk Aipong. Aipong. Akan mengasah satu compound tapi belum masuk dalam circle. Reloading sudah pun dilakukan. Samzi dapatkan Bravo. Drax dijatuhkan oleh Laksi juga. Dua player daripada Yudu Gang di knockdown. Tapi Yudu dapat satu. Yudu mungkin dapat yang kedua. Yudu dikeluarkan. Tidak. Yudu dapat dua. Yudu mengeluarkan EVOS VIP. Aipong akan meluarkan tim R2K Last Survivor. Revival dilakukan. 7 kill untuk Aipong. Dan juga untuk Yudu Gang. 7 kill untuk mereka. Katakan sesuatu kejatuhan T-Rex down. T-Rex down jatuh pada satu orang player saja. Walaupun mereka ada circle. Mereka akan diratakan juga. Tauge Ayam sekarang ini. 6 kill untuk mereka. Zisu akan mengambil sedikit damage. Terbakar dekat situ. Tetapi tidak di knockdown. Tiba-tiba dia berdiri saja. Gunakan first aid kit terlebih dahulu. 6 kill untuk Tauge Ayam. First aid kit kena pakai. Grenade tangan di paling kehadapan. Sikit barangan akan diambil. Yudu dengan 4 orang player. Tauge Ayam dengan 4 orang player. Yudu Gang mendapatkan 1. DFV 420 di knockdown. Tapi Atai akan dapatkan putra semula. Tapi Tauge Ayam sekarang dengan 2 orang player. Di knockdown. 2 saja berdiri. Tricky akan lihat oleh Zisso. Ada satu AWM untuk digunakan pakai oleh beliau. Dekat atas bagi nampak Yudu Gang yang di knockdown 1 orang player. Sekarang di tengah di revive oleh putra. Mereka ada kawasan high ground yang cukup-cukup besar, cukup-cukup menarik. Circle akan pergi ke mana? Itu menjadi persoalan sekarang ini. DFV 420 akan dibunuh. 8 kill untuk Yudu Gang. Juga mencari chicken dinner mereka yang kedua untuk malam ini. Manparang dapatkan arm. 9 kill. Circle dekat dengan Yudu Gang. Dekat dengan Tauge Ayam. Tapi Tauge Ayam 1-1 tengah gugur. Tinggal 2 orang player saja sekarang ini. AWM dikeluarkan. Skop 6. Cari target, tidak jumpa. Satu skin AWM yang agak buruk sebenarnya. Skin apa ni? Putra dapatkan tidur. Revival Trios aku lakukan dekat sini. Tidak ada circle. Zona biru betul-betul belakang mereka. Tapi mereka ada 4 saat untuk dimainkan. Air Fight, thank you dari supporter bro. Welcome to the Chongkera Club. Thank you for the Star Packs. Tapi kebakaran berlaku, Aipo Wanted mati beramai-ramai dekat situ, dibunuh oleh Yudu Gang. Tinggal seorang saja yang masih lagi hidup, tapi Yudu Gang akan cuba untuk push. Camper cuba berlaku tembakan dekat sini, Manparang pergi ke depan dekat sini, Camper terjatuh ke bawah. Dari kiri ada orang, dari kanan ada orang, dia mencari target dekat sini, dia cuba gunakan apa benda sebenarnya. Mencari senapang ke apa, tapi Aipo Wanted akan dikeluarkan. Manparang memang betul-betul tajam game ini, tetapi dengan satu orang player saya tinggal, Zisso kena lawan dengan Yudu Gang yang sudah pun ada 12 kill. Ada circle. Zisso akan di spread down dekat sini. Kena tangan.